anda. Di sebelah saya ini, jika ada yang tanya-tanya, siapakah gerangan tokoh yang bersama kita pada hari ini untuk sembang kopi pada hari ini, ialah Dr. Ahmad Irfan bin Ikhmal Hisham. Apa khabar, Dr.? Alhamdulillah sihat. Tadi nak datang sini ada jam ke apa ada, Doktor? Ada dah sikit. Ada dah sikit-sikit. Biasa tu Kuantan bandaraya yang semakin sibuk. Itu dia, sikit-sikit. Yang sama lah juga yang nak sampai ke sini, pengunjung-pengunjung nak sampai ke sini tu. Kalau yang tadi tak dapat parking tu, jangan risau, di sebelah tu banyak lagi parking. Di Dewan ABK ni pun sekeliling-sekelilingnya semua staff dah balik dah. Jadi ada banyak kosong parking, jangan risau. Okay? Baik, sebelum kita memulakan sembang kopi kita ni, kalau kita tak bicara biodata, kawan kata tak kenal maka tak cinta. Bila dah kenal, rasa seperti nak kenal lebih lama. Okey, jadi saya akan membicarakan sedikitlah biodata Dr. Ahmad Irfan bin Ikhmal Hisham berasal di Gombak. Sebelum itu, majlis mengalu-alukan ketibaan puan pengarah kita, Puan Nur Zahra binti Mu'azmi, pengarah Perbadanan Miskin Orang Pahang, ke sesi kita sembang kopi bersama dengan hari ini. Okey. Sedikit berdata Dr. Ahmad Irfan bin Ikhmal Hisham. Beliau berasal dari Gombak, dari Gombak. Okey, Kuala Lumpur. Beliau mendapat pengajian awal di Sekolah Rendah Kebangsaan Gombak 1. Betul tak, Sebelum menyambung pengajian ke Sekolah Menengah Agama Kuala Lumpur. Okey, selepas PMR, beliau menyambung pengajian ke Kolej Islam Sultan Ahmad Shah Qisas Kelang. Untuk SKK, SPM, STK dan STPM. Kemudian beliau mendapat PhD dalam Al-Hadith Astronomi Islam daripada Akademi Pengajian Islam Universiti Melaya dengan tesis bertajuk Jasad-Jasad Samawi dalam Al-Kutub Al-Sitah ke arah pembangunan modul pembelajaran Astronomi Islam. Kemudian Master of Letters in Islamic Jerusalem Studies pula diperolehi daripada University of Aberdeen dan sebelumnya mendapat ijazah Sarjana Muda Kepujian Syariah Islamiah daripada Universiti Al-Azhar Damanhur Mesir. Okey, beliau pernah berkhidmat bersama unit berita Al-Jazeera, Astro dan pensyarah di UiTM Campus Kuantan. Pernah bertugas di Campus Kuantan, Doktor, ya? Saya pernah. Okey, sebelum berkhidmat sepenuh masa sebagai pensyarah di Universiti Malaysia Pahang. Okey, beliau merupakan ahli jawatan kuasa Falak Negeri Pahang di bawah Majlis Ugama Islam Pahang, MUIB. Dan selain itu juga, beliau juga merupakan pemegang Certificate of Syariah for Banking and Finance dan mendapat anugerah peserta terbaik dianugerahkan oleh Finance Accreditation Agency pada tahun 2021. Dan selain itu juga, beliau turut mempeluhi Professional Certificate of Entrepreneurship Educator Prosit pada tahun 2021. Okey. Dan ada sedikit lagi. Beliau turut dianugerahkan sebagai pemenang anugerah inovasi kaki tangan sepena Majlis Sambutan Ma'al Ijah 1442 peringkat negeri Pahang pada tahun 2020. Dan beliau juga pernah menerima anugerah pelajaran dan pembelajaran terbaik UMP tahun 2013, anugerah inovasi PMP dalam e-learning UMP 2013, selain memenangi anugerah pendidikan terbaik untuk e-learning AKE PT pada tahun 2014. Dan kini beliau sedang mengetuai geran penyelidikan FRGS, Doktor, mengenai isu zon waktu solat di kawasan sempadan, dan geran RDU UMP mengenai pembangunan aplikasi iFalak. Yang itu kita nak akan dengar kejap lagi. Okey, baru muncul di alam maya, tidak bermaksud beliau orang yang tidak goblok. Okey, bila berapa ketika menulis blog dan bacaan diri sendiri, akhirnya beliau buat keputusan untuk mengampungkan sebahagian penulisan beliau kepada umum. Alright, dan beliau kini memegang jawatan sebagai pensyarah Pusat Sains Kemanusiaan UMP. Dan cuba kata dia, Doktor, di blog tu, beliau ialah saya ialah saudara kamu, Dr. Ahmad Irfan Ikhmal Hisham. Wah. Okey, bukan calang-calang orangnya yang kita bawakan kepada tuan-tuan pada hari ini. Dan lebih lanjut lagi mengenai beliau, boleh layari https abfana.com. Betul, Doktor, Baik, itu sedikit mengenai Dr. Irfan, tokoh yang kita bawakan pada hari ini. Okey, baik, Doktor. Rasanya saya ada tertinggal ke? Okey, cukup. Okey, baik. Kita nak sembang kopi mengenai tajuk kita, iaitu ilmu falak. Okey, Doktor, Untuk kita pembukaan sembang kopi pada malam ini.
malam istimewa pembinaan Pesta Buku ni, Doktor. Semenjak insiden raya mengejut pada tahun lepas dah bermula dengan perkembangan media sosial, ramai dah orang mula membicarakan Ibu Falak. Secara tiba-tiba dia menjadi orang kata trending. Trending Ibu Falak ni di media sosial, di akhbar-akhbar. Jadi dah ramai dah mula sedar akan kewujudan ilmu falak ni, tak kira di golongan muda juga dengan dewasa. Jadi sebenarnya doktor, mungkin doktor boleh kupas lah daripada sekecil-kecil pengetahuan mengenai ilmu falak ni sehingga dia menjadi perbualan orang ramai. Apa sebenarnya yang dimasukkan dengan ilmu falak? Dipersilakan doktor. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, salam perpaduan kepada seluruh pengunjung Pesta Buku Pahang. Mudah-mudahan kita semua berada dalam rahmat Allah. Terima kasih saudara Saiful dan juga kepada VIP-VIP, kita ada pengarah Perpustakaan Awam Negeri Pahang dan juga perikanan serta anak-anak murid daripada mana ni? MRSM. MRSM Kuantan ? Apa khabar semua? Sihat? Sihat semua ? Dan tak lupakan kepada seluruh pengunjung. Baik. Memang benar kalau topik yang kita bincang pada malam ni adalah salah satu daripada ilmu yang dia agak bersifat tradisional. Tapi walaupun dia ilmu tradisional, ilmu inilah sebenarnya dianggap sebagai ilmu yang menjadi ratu kepada ilmu sains, matematik dan teknologi moden zaman sekarang ni. Jadi kalaulah tidak ada ilmu falak, percayalah bahawa ilmu sains dan ilmu matematik dia tidak akan jadi berkembang pada saat ini. Maka dengan sebab itu, kalau kita perhatikan terutamanya semasa zaman pandemik COVID-19 yang lepas kan, saya bukan nak mengimbau kenangan pahit kita dikurung dalam rumah, tidak. Tapi pada pendapat saya, ada hikmah di sebalik pandemik COVID-19 ni, iaitulah yang pertamanya kita dapat menyaksikan peningkatan penguasaan yang mendadak kepada e-learning, pendidikan berasaskan kepada digital. Dan yang keduanya, kita perhatikan tiba-tiba ramai pula netizen di sana yang menjadi minat dalam ilmu falak dan ilmu astronomi. Okey, terutamanya apabila beberapa isu yang dibangkitkan, contohnya ada yang mendakwa kalaulah satu bintang ini kelihatan pada waktu pagi, nescaya pandemik itu akan tamat. Benda tu diwawarkan semasa pandemik, menyebabkan ramai orang berminat dengan ilmu falak. Begitu juga sebahagian daripada kita yang rasa agak sedikit terkejut apabila kita mendapat berita yang bahawa raya tahun lepas itu seolah-olah macam mengejut. Dia bercanggah dengan hisab ataupun kiraan yang kita letak dalam kalender. Jadi itulah dia di antara topik yang saya akan cuba untuk kongsi pada malam ni. Dan kalau sempat saya akan tunjukkan, kita ni kalau kita nak tengok anak bulan untuk menentukan tarikh raya ataupun tarikh puasa kan, kita kena nampak anak bulan tu. Jadi kalau sempat pada hujung sesi nanti, kita akan tunjuklah paparan yang menggambarkan anak bulan itu sendiri, bukannya satu objek langit yang mudah untuk dilihat. Baik, kembali kepada soalan saudara Saiful tadi, apa maksud ilmu falak ni? Apa maksud ilmu falak ni? Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, ilmu falak ni mudah saja. Ilmu falak ni maksudnya ilmu astronomi. Ilmu falak maksudnya ilmu astronomi. Itu maksud sebenarnya ilmu falak, simple saja. Tetapi kalau kita nak pergi dengan lebih mendalam kan, kita akan tengok bahawa sebenarnya ilmu falak ni, dia adalah ilmu yang agak bertuah. Kenapa? Kerana perkataan falak itu, nama falak itu, Allah sebut di dalam Al-Quran. Ada terdapat dua ayat yang mana Allah menyatakan, mengungkap perkataan falak di dalam Al-Quran. Antaranya ialah dalam surah Al-Anbiya, dan yang keduanya dalam surah yang popular yang biasanya kita baca setiap malam Jumaat, iaitu surah Yasin. Pernah dengar kot ayat wa kullun fi falakin yasbahun? Tu perkataan falakin. Perkataan falak ni Allah sebut di dalam Al-Quran, dua kali dalam Al-Quran . Jadi para ulama membahaskan apa maksud sebenarnya perkataan falak ni. Falak ni sebenarnya kalau mengikut pandangan ulama tafsir seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran, maksud falak ni adalah orbit. Orbit ni tempat laluan jasad-jasad samawi, tempat laluan celestial object yang membabitkan bintang, membabitkan bulan, membabitkan planet dan seumpamanya. Okey. Kita tahu bahawa semua jasad ini, Allah bagi tahu, semua jasad ini sifatnya bergerak. Kullun fi falakin.
Semuanya bergerak. Bergerak di mana? Bergerak dalam falak. Falak tu maksudnya orbit, dia ada laluan dia. Dan Allah juga menceritakan kepada kita bagaimanakah bentuk ataupun kaedah dia bergerak. Kalau dalam sains moden, apabila kita membincangkan mengenai celestial object, Saudara Saiful, di sana ada beberapa teori saintis macam manakah jasad samawi ini bergerak. Kan kita tengok tadi masuk on the way masuk ke dewan, saya yakin tuan-tuan dan puan-puan dapat melihat bulan, betul tak? Dapat melihat bulan kan? Objek lain mungkin tak nampak sangat malam ni kerana awan agak tebal. Langit mendung, jadi tak nampak sangatlah. Sepatutnya kita boleh nampak, kita boleh nampak Marikh malam ni. Kita juga boleh nampak Saturn, Zuhal. Kita pun dah sediakan teleskop kat luar sana. Tapi tengoklah kalau lepas ni, kalau langit cantik, boleh dapat tengoklah. Okay. Jadi sebenarnya semua jasad ni walaupun kita nampak dia macam melekat je kat langit, hakikatnya dia bergerak. Dia bergerak. Jadi Allah mengaturkan pergerakannya, Allah mengaturkan dia orbit ni, panggil sebagai orbit. Itulah falak. Yang mana daripada orbit itu, orang-orang terdahulu dia menghitung. Dia menghitung, contohnya matahari terbit daripada timur. Satu darjah dia naik, dia mewakili berapa minit, berapa saat. Jadi akhirnya manusia pada zaman sekarang ini, yang kita pakai jam ni, yang kita pakai jam, kemudian tadi dah masuk waktu isyak, semua handphone jadi muazzin Melaka kan. Macam mana kita boleh tahu waktu semayang? Sedangkan zaman Nabi, nak tahu waktu semayang ni kena pandang langit, pandang langit. Semuanya itu adalah perkembangan daripada ilmu falak. Jadi pasal tu ilmu falak ni adalah ilmu yang membahaskan mengenai pergerakan jasad samawi. Pasal tu kalau kita pergi ke negara Arab, kenapa perkataan falak itu digunakan? Kerana falak ini dia turut merujuk kepada satu jenis alat tradisional yang orang Arab gunakan. Nama alat ni dalam bahasa Arab dipanggil sebagai Hadidatul Raha. Hadidatul Raha ni maksudnya batu pengisar. Batu pengisar. Kan orang Arab ni apa makanan utama dia? Orang Arab ni apa makanan utama dia? Kalau kita tengok orang Arab kat Malaysia, kita akan kata nasi mandi. Kena ingat nasi mandi ni bukan makanan asal orang Arab. Orang dekat negara Arab tak ada pun sawah padi ni. Semuanya import daripada mana? Import daripada India, import daripada Pakistan, import daripada tanah Melayu dan seumpamanya. Makanan asasi dan original bagi orang Arab ni adalah roti. Roti diperbuat daripada apa? Roti diperbuat daripada tepung. Tepung pula diperbuat daripada apa? Sama ada bijirin, bijirin gandum, ataupun roti zaman Nabi dibuat daripada bijirin, biji barli. Bayangkan macam mana biji barli yang keras tu, ataupun bijirin gandum yang keras tu, macam mana nak tukar dia jadi tepung. So orang Arab, dia akan letak bijirin gandum itu dalam batu pengisar. Lalu makcik-makcik Arab ni dia akan buat apa? Dia akan buat pergerakannya berbentuk apa? Berbentuk bulatan. Bentuk bulatan. Itulah dia maksud konsep pergerakan jasad samawi ni. Dia bersifat bulatan. Dia bersifat bulatan. Dan cantiknya ialah bagaimana Allah menyusun semua sifat yang bergerak mengelilingi satu di antara dengan lain ni dalam keadaan dia tak pernah clash di antara satu dengan lain. Adalah objek yang pernah clash, tapi objek kecil. Contohnya meteor. Meteor dia boleh crash dekat mana-mana planet. Tapi sesama planet, Allah dah susun cantik dah bagaimana dia punya bentuk pergerakannya. Begitu cantik dan tidak, dia tidak akan berlaga di antara satu dengan lain. Kadang-kadang nampak macam nak berlaga. Contohnya matahari dengan bulan. Matahari dengan bulan nampak macam berlaga, tapi rupa-rupanya dia jauh. Kita sebagai penduduk bumi ni, kita nampak contohnya apabila bulan menghalang matahari pada waktu siang. Itu fenomena yang dipanggil sebagai gerhana matahari penuh. Gerhana matahari penuh. Yang mana di saat gerhana matahari penuh ni, sebenarnya bulan dia tak langgar matahari tu, tapi dia hanya menutup saja. Dia hanya menutup. Jadi kalau sempat nanti saya akan tunjukkan video. Video bagaimana yang saya rakam sendiri semasa saya berjalan ke USA dekat Oregon. Macam mana di saat gerhana matahari penuh ni, pada waktu siang apabila bulan tu mula bergerak masuk menutup matahari, tiba-tiba siang tu bergelap. Bayangkan siang tiba-tiba bergelap pada saat totaliti gerhana matahari penuh. Jadi inilah dia di antara maksud ilmu falak ni. Dan dengan sebab itu ilmu falak ni dia satu ilmu yang terpuji, Allah sebut dalam Quran. Manfaatnya pun banyak. Cuma yang paling ketara sekali manfaatnya ialah disebut oleh semua ahli sains dan juga ahli falsafah bahawa ilmu sains dan ilmu matematik ni asal usulnya, queen dia, demi ratu dia adalah daripada ilmu astronomi atau ilmu falak.
Itu dia asas ilmu falak lah, Ustaz Saiful. Okey, terima kasih Doktor. Itu satu pembukaan yang begitu menarik, begitu detail daripada Dr. Irfan mengenai ilmu falak. InsyaAllah akan ada banyak lagi, kita akan kupas sebentar lagi. Kopi pun ada depan Doktor. Alhamdulillah. Ini nama sembang kopi ni. Sembang kopi kan ada kopi Doktor. Kosong. Okey. Sebelum itu kita ada sedikit pengumuman. Kena umum juga lah ya, sebab lagi takut mengganggu laluan nanti. Nombor kereta PNF 338, kereta Honda, dan juga WC 179M, Toyota Vios. Minta untuk alih kenderaan anda kerana telah menghalang lalu lintas. Ulang suara, PNF 338, Honda dan juga WC 179M, Toyota Vios. Minta tolong alih kenderaan anda kerana menghalang lalu lintas. Okey. Menurut kata doktor tadi, akan ada kupasan video, kita akan tayang sebentar lagi untuk penunjung-penunjung pada hari ini. Baik, doktor, kalau doktor cakap tadi kan, sebenarnya insiden raya mengejut ini adalah berkaitan juga dengan ilmu astronomi, berkaitan dengan juga kita lihat pergerakan jasad samawi yang di langit sana. Jadi sebenarnya kalau kita tengok ilmu falak ni, dia berkaitan dengan tunjang-tunjang kepada tamadun kita. Kalau saya buat, saya tengok sikit dalam bacaan saya, bila kita tengok tu macam tamadun dia, macam di Greek, di Rome, dia mengkaji ilmu-ilmu ini kan. Dia menyebabkan itu menjadi salah satu bidang yang mereka nak terhakai, dan mereka nak jadi pakar dalam bidang tersebut kan. Jadi kalau contohnya doktor, ya, mungkin tamadun Melayu ni sendiri, adakah ilmu falak ni juga turut menjadi tunjang dalam pengembangan ilmu di kalangan masyarakat kita doktor? Terima kasih Saudara Saiful. Memang betul bahawa ilmu falak ni dia adalah merupakan tunjang kepada mana-mana tamadun. Kalau nak pergi contohnya kepada orang Melayu kan, orang Melayu ni, kita ni sebenarnya adalah bangsa pelayar tau. Kita bangsa pelayar. Zaman sekarang mungkin bila sebut bangsa pelayar tu, semua orang mungkin tak percaya. Pasal apa? Bila pakat naik bot pergi ke Pulau Tioman, kebanyakannya mabuk belaka. Tapi orang dulu, bila naik bot, laut-lautan ni mainan orang Melayu dulu. Laut-lautan ni, laut dalam. Ini mainan orang Melayu dulu. Bahkan kalau kita ditanya, siapakah dia orang pertama yang circumnavigate ataupun mengelilingi dunia ni? Siapa orang pertama yang mengelilingi dunia? Siapa? Orang Melayu. Siapa? Bukan adik-adik boleh jawab. Siapa nama dia? Sama nama dia. Kalau dalam tulisan barat, dia dipanggil sebagai Enric the Black. Enrique the Black. Awang apa? Awang hitam. Yes. Jadi dia ni telah pun diupah untuk menjadi pembantu kepada pelayar daripada Spanyol untuk mengelilingi dunia daripada Melaka, dia pergi ke arah barat. Pasal tu sebenarnya itu pun menyumbang kepada persoalan bumi ni rata ke sfera. Kalau bumi ni rata macam planet Asgard. Planet Asgard macam pernah dengar kat mana cerita apa tu? Cerita Thor. Movie Thor. Kalau planet Asgard yang mana hujungnya semua air-air jatuh ke bawah, macam air terjun jatuh ke bawah kan. Maka panglima Awang ni, Awang Hitam ni, dia takkan dapat untuk mengelilingi dunia. Tapi sejarah membuktikan bahawa dia mengelilingi dunia. Cuma bezanya apabila sampai dekat selatan Filipina, dia punya bosnya kena bunuh. Kena bunuh dengan pejuang-pejuang suluk tu lah. Dan dia meneruskan perjalanan, dan dia lah dinobatkan sebagai orang pertama yang mengelilingi dunia. Jadi orang Melayu terkenal sebagai bangsa pelayar. Cuma persoalannya, macam mana kita nak berlayar di lautan yang dalam, dalam keadaan dekat lautan ni sampai saat ini pun, dekat lautan, siapa pernah nampak signboard? Siapa pernah nampak signboard kat lautan? Tak ada signboard kat lautan. Signboard tengah-tengah lautan tu. Tak ada signboard. Tak tahulah kalau sekarang ada canggih dekat Selat Melaka. Selat Melaka mungkin dia sempit kan. Tak tahulah kalau dia orang dah letak signboard, tak ada signboard. Tapi macam mana orang Melayu dulu, contohnya orang yang nak menangkap ikan, dikeluar daripada pelabuhan Kuantan, duduk dekat Laut Cina Selatan mungkin 2-3 minggu, dan bila balik dia boleh balik dekat spot yang sama, dekat pelabuhan Kuantan juga. Dia tak tersesat sampai ke Mersing, dia tak sesat sampai ke Pasir Putih dan sebagainya kan. Pasal apa? Pasal orang Melayu dulu, antara ilmu yang mereka kuasai adalah ilmu apa?
ilmu ilmu falak, iaitu ilmu mengenal bintang. Dia panggil sebagai ilmu nujum. Ilmu nujum, okey. Ha, jadi kita tahu bahawa bintang-bintang yang berada di angkasa ni, okey, dulu orang-orang Greek dulu, oleh kerana mereka tak banyak kerja sangat, jadi kerja mereka, mereka tengok je bintang-bintang ni, akhirnya mereka memikirkan mesti ada sebab kenapa Tuhan jadikan bintang ni. Jadi adalah di antara orang cerdik pandai mereka, termasuklah juga orang-orang Arab, eh, yang mana mereka itu daripada bintang-bintang itu mereka cantumkan untuk menjadi buruj. Gugusan bintang dipanggil sebagai sebagai buruj. Ha, jadi di angkasa kita ni terdapat 88 buruj. Kalau bintang tu memang jutaan lah, bintang memang banyak, tapi dihimpun-himpunkan untuk menjadi signboard, panggil peta bintang kepada kita. Peta bintang kepada kita. Ada 88 buruj, yang mana daripada 88 buruj ni 12 daripadanya menjadi tempat laluan matahari dan bulan. Ha, itulah yang melahirkan satu jenis kalender, iaitu kalender kalender zodiak ni. Orang Melayu panggil dulu kalender bintang 12. Ha, kalender bintang 12. Dulu kalau yang seusia dengan saya kan, zaman dulu kalau beli surat khabar Melayu, utusan ke Berita Harian ke, ada dua benda yang haram kat situ. Pertamanya keputusan nombor ekor, yang keduanya ni ramalan zodiak. Ha, ramalan zodiak, ramalan zodiak tu itu berasaskan kepada buruj. Ha, tapi itu yang haram lah. Itu di antara ilmu falak yang yang diharamkan, dipanggil sebagai ilmu tanjim ataupun ilmu astrologi. Jadi itu contoh bagaimana orang Melayu dulu dia tengok buruj, dia tahu arah arah untuk tujuan navigation. Boleh tak tim teknikal tunjukkan slide saya yang ada piramid? Okey. Tim teknikal. Tolong kita paparkan sedikit. Okey, mungkin kita boleh gerak sikit. Okey, next yang ada piramid. Gambar saya dengan piramid Mesir. Okey, ini gambar saya semasa saya pergi ke piramid. Rasanya bulan 12 tahun lepas kot. Okey. Jadi kalau anda tengok saya nak highlightkan dekat piramid belah kiri tu. Dekat Mesir jumlah piramid banyak, ada beratus-ratus piramid. Tapi yang biasanya pelancong pergi, piramid yang terletak dekat Kairah, dekat Giza, dekat Giza. So dekat situ ada tiga piramid utama. By the way, tahu tak apa tujuan piramid ni didirikan? Apa tujuan piramid ni didirikan? Adakah sebagai istana? Tidak. Satu piramid ni sebenarnya adalah makam, kubur. Satu piramid, owner dia seorang je. Ha, jadi ini kerja Firaun ni. Kerja Firaun ni dalam masa hidup menyusahkan rakyat. Masa mati pun menyusahkan rakyat. Hak orang rakyat kalau mati tanam kat kubur kecil je. Ha, tapi kalau Firaun dulu, dia punya kubur besar. Ha, jadi kalau dekat Giza tu ada tiga piramid yang disusun seolah-olah macam satu garis lari tau. Satu garis lari. Ha, jadi para ahli sejarah termasuklah juga Egyptologi, mereka mengkaji kenapakah kedudukan piramid ini disusun sedemikian rupa. Rupa-rupanya apabila dikaji, mereka mendapati bahawa piramid itu disusun berdasarkan kepada satu buruj yang cukup popular, yang orang Melayu pun amat bergantung kepada buruj ini. Iaitu buruj apa tu? Kalau anda tengok, buruj apa ni? Buruj belatik dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Inggeris, buruj apa? Buruj Orion. Wah, buruj okay. Orion. Hercules begininya. Buruj Orion. Hercules sejadinya. Buruj Orion. Ataupun siapa sini ustaz-ustaz yang nak tahu bahasa Arab, ni Buruj Al-Jabbar. Buruj Al-Jabbar. Siapa dia Orion ni? Siapa belatik ni? Belatik ni sebenarnya dia adalah merupakan pemburu. Dia adalah pemburu. Boleh tak pergi next slide please? Next slide. Okey. Itu dia buruj pemburu. Nampak dia watak dia? Sebenarnya dia bintang-bintang je. Dia bintang je. Dan jangan andaikan yang malamkan kalau anda nak cari buruj Orion ni, anda akan nampak gambar pemburu belatik ni, dia tak ada. Ia hanya khayalan saja supaya orang boleh ingat peta bintang tu bagaimana. Okey, jadi inilah dia buruj Orion. Okey, kalau anda tengok buruj Orion ni, yang pertamanya tengok dekat kaki dia. Tengok kaki belah kiri. Apa nama bintang dekat kaki belah kiri tu? Bermula dengan huruf R. R, bukan kat lutut, kat kaki. R, Regal. Regal ke Regal ke. Tapi saya ini belajar bahasa Arab. Saya sebut Rijlun. Pasal apa? Siapa belajar bahasa Arab? Rijlun. Apa kaki dalam bahasa Arab? Rijlun. Rijlun. Jadi dulu orang Arab yang menemui bintang ni, lalu nama diberikan berasal kepada bahasa Arab, Regal. Regal. Begitu juga kalau nampak dekat dia punya pemburu ni punya ketiak. Ketiak, minta maaf, ketiak. Dekat ketiak tu ada bintang yang terang kan? Apa nama bintang tu?
Betelgeuse, betul? Betelgeuse. Betelgeuse ini pun sebenarnya daripada bahasa Arab, iaitu Ibtul Jauza. Ibtun. Orang Arab sebut Ibit. Ibit maksud ketiak. Ketiak. Al-Jauza maksudnya pemburu. Ibtul Jauza. Itu Jauza, okey. Batu inilah dia pemburu, ini pemburu. Yang mana pemburu ni dia pakai baju ke tak pakai baju? Panas. Lalu dia pakai apa? Masa pemburu dia pakai? Dia pakai skirt aja. Cuba bayangkan kalau orang Melayu kan, kalau kita berlari pakai kain pelikat aje. Apa kemungkinan yang akan berlaku? Akan lucut kain pelikat kita tu. Maka dekat tali, dekat pinggangnya dia pakai apa? Dia pakai tali pinggang. Tali pinggang. Dekat tali pinggang tu ada berapa bintang? Ada 3 bintang. Apa nama aja? Mintaqah, An-Nilam dan An-Nitaq. Yang jumpa 3-3 bintang ni adalah orang Arab. Pasal tu namanya daripada bahasa Arab. Okey. Jadi boleh tak pergi kepada slide sebelumnya? Previous slide. Okey. Cuba anda tengok dekat previous. Sebelum ke selepas? Sebelum tadi. Gambar piramid. Sebelum. Gambar piramid tadi. Okey, gambar piramid. Cuba anda tengok kat situ dekat dia punya Orion beltnya, dia selari dengan apa? Dia selari dengan piramid itu. Kerana mereka mempercayai bahawa kalaulah dalam beberapa tahun kalaulah burus Orion tu dia berada dekat betul-betul tegak dekat langit. Tegak langit tu dipanggil sebagai Zenis. Kalau orang Kuantan sebut Zenis, kita ingat apa? Hotel Zenis. Tapi Zenis ni maksudnya titik yang paling tengah dekat langit, itu panggil Zenis. Kalau titik yang paling bawah itu panggil Nadir. Nadir. Ini bahasa astronomi lah. Titik atas panggil Zenis. Jadi kalau 3 bintang dekat tali pinggang Orion itu berada tegak dekat Zenis, maka pada waktu itulah penghuni-penghuni makam Firaun tu dia akan dapat macam-macam perk and benefit. Ini kepercayaan karut marut mereka lah. Kita percaya, jangan percaya sangat. Tapi apa kelebihan ataupun manfaat orang Melayu daripada bintang Orion ni? Siapa tahu? Boleh pergi slide yang buruj tadi tak? Okey. Untuk orang Melayu yang duduk berhampiran, yang mana negara kita ni, Malaysia ni, kedudukan Malaysia ni tak jauh daripada satu garis yang dipanggil sebagai garis khatul istiwa. Dulu ingat bahasa Melayu kan, khatul istiwa, betul lah tu bahasa Melayu. Tapi asalnya bahasa Arab tu, khat ni maksudnya garisan. Al-istiwa maksudnya garisan, istiwa ni maksudnya tengah. Tengah kan. Kalau Malaysia, kita kat Kuantan ni, kita punya latitude kita terletak pada 3 darjah utara. Jadi negara-negara yang letak berhampiran dengan garis khatul istiwa ni, kita boleh menjadikan 3 bintang dekat Orion Belt itu untuk sebagai panduan arah apa agaknya? Arah apa? Ingat tak orang Melayu, orang lama dulu? Kalau nak mencari arah apa? Carilah 3 bintang yang selari. Cari 3 bintang selari, maka 3 bintang selari itu akan menjadi petunjuk kepada arah apa? Arah kiblat. Arah kiblat. Arah kiblat . Jadi cuma dia kena ada ilmu lain lah. Okey, kalau contohnya malam kan kita nampak ada 3 bintang selari ke atas sana. 3 bintang selari pada satu garis selari kan. Mana satu arah kiblatnya? Ke belah sana ke ataupun ke belah yang berlawanan? Saya dulu selalu salah tengok dia tu. Pasal tu selari. Dia kena cari satu lagi bintang lain, iaitu satu bintang yang bintang tu dipanggil sebagai bintang yang paling cerah di langit, iaitu bintang Sirius tu bawah kanan tu. Bintang Sirius. Dalam Quran bintang Sirius ni disebut sebagai wa innahu huwa rabbush syi'ra. Syi'ra ni Sirius. Jangan serius sangat. Ni bintang Sirius. Ada Allah sebut dalam Quran. Jadi caranya ialah kalau nak tahu arah kiblat, kita cari bintang Sirius terlebih dahulu. Cari bintang Sirius. Kemudian buat garisan dari bermula daripada bintang Sirius, kita langgar sampai ke An-Nitaq, An-Nilam dan Mintaqah. Maka arah kiblat adalah ke sana. Ini contoh. Persoalannya sekarang ni ada ke tak ada burus Orion ni? Sekarang tak ada, dia belum terbit lagi. Jadi cuma nanti anak-anak MRSM biasa sembahyang kat surau ke sembahyang kat dom ni? Masya-Allah, semua muka percaya belaka ni. Ustaz-ustaz pun percayalah. Ini semua ahlus surau belaka ni. Jadi saya cabar esok sebelum masuk ke surau, cuba tengok langit belah timur. Langit belah timur ni maksudnya jasad-jasad yang baru saya terbit ni. Jasad yang baru terbit.
lebih kurang 5.5, anda akan tengok dekat langit timur, anda akan dapat melihat Buruj Raya ni. So cuba cari Buruj Raya tu kat mana, dan anda bandingkan dengan arah kiblat dekat surau dekat MRSM tu, ataupun surau di tempat masing-masing. Cuma sebenarnya yang cantiknya ialah pada bulan 1, bulan 2, bulan 3. Itu waktu yang paling cantik lah, pasal pada waktu itu selepas Isyak dia akan berada di Zenis. Jadi mudah sikit nak check. Tapi kalau dah masuk pertengahan tahun, bulan 6, bulan 7, bulan 8 ni, dia hanya terbit pada waktu siang. Malam dia dah terbenam dah. Jadi itulah di antara kepakaran orang Melayu dalam mengenal bintang. Pertama digunakan untuk sebagai panduan arah. Kemudian ada juga kalau terutama di negeri-negeri yang banyak bercucuk tanam, contohnya di negeri Kedah, orang-orang di negeri Kedah mereka ada satu takwim, satu kalender falak mereka sendiri, panggil takwim piyama. Takwim piyama ni mereka guna berasal kepada musim. So berasal kepada musim ini mereka akan dapat panduan, berasal kepada panduan-panduan dan juga visual daripada langit kan. Mereka akan tahu bahawa sekarang ni dah masuk musim untuk menyemai benih, musim untuk kutip hasil, dan seumpamanya musim belalang akan menyerang hasil tanaman mereka. Itu semua berpandukan kepada takwim falak piyama yang dahulunya dikuasai oleh orang Melayu di belah utara. Ada macam-macam lagi lah manfaat daripada ilmu falak, yang bagi saya ilmu falak ni memang menjadi asas kepada mana-mana tamadun manusia yang terawal. Pasal tu pergilah tamadun barat, contohnya tamadun barat tadi you sebut tamadun Rom kan, dekat England. Siapa pernah pergi ke England, di antara destinasi yang biasa orang pergi dekat Stonehenge ni bukan semata-mata batu tu dibina untuk tujuan makbat penyembahan, bukan, tapi dia dibina untuk tujuan apa? Itu digunakan sebagai sundial. Apa sundial ni? Sundial ni maksudnya jam matahari. Dia boleh mengukur ketinggian matahari, dan daripada ukuran mereka tu mereka boleh meramalkan bilakah akan berlakunya gerhana matahari. Mereka boleh buat ramalan. Sebab tu Stonehenge tu bayang-bayang kan, betul. Tamadun Cina, tamadun India, tamadun di belah Central Asia, ini semua tamadun-tamadun yang mana sebab kenapa mereka boleh maju adalah kerana orang-orang lama mereka menguasai ilmu bintang dan ilmu perbintangan. Jadi itu specialnya ilmu falak ni kepada tamadun manusia. Nampak tu specialnya ilmu falak ni, orang dulu-dulu dah kaji dah, dia dah nampak awal dah. Kita yang baru-baru ni sepatutnya janganlah rugi. Kita pun sekarang dah ada doktor kat sini ni, kat Kuantan ni, kat UMP ni. Lagi dekat dengan kita, bolehlah kita rujuk pada doktor. Boleh panggil lagi doktor untuk bagi talk lebih mendalam lagi. Saya rasa perkongsian hari ni sebenarnya akan lebih banyak lagi yang akan dikupas oleh doktor. Tapi kita ada masa terbatas, kita akan cuba pergi secukup yang mungkin. Sebab kita ada juga video-video yang akan dikeluarkan pada doktor sebentar lagi. Mana menurut kata doktor tadi, orang di Melayu belah utara doktor, dah banyak menggunakan untuk dari segi pertanian mereka. Dari segi penanaman mereka telah menggunakan ilmu falak ini. Betul lah juga orang kata fakta-fakta menarik ilmu falak ni, betul lah dia berkaitan dengan pelayaran dan juga pengembaraan. Selain itu penentuan gerhana matahari dan bulan, dan juga doktor cukup pasal di mengenai dengan susunan kalender, semua tu berkaitan dengan ilmu falak, dan juga waktu solat dan juga arah kiblat. Nah, adik-adik ni solat tengok tak macam tadi doktor cakap ke, terus je masuk surau je. Patut kalau nak mendalami tu esok. Tadi cantik tak? Cantik tak doktor sebut tadi? Tengok ni, aduh kena cantik ni esok buat. Terutamanya pelajaran MRSM ni. Okey doktor. Selain daripada kita tengok dua soalan tadi doktor, untuk macam sekarang ni kita di especially youngster ni lah. Mereka ni selalunya kalau nak tahu pasal apa-apa, dia orang akan Google. Kan? Selain daripada Google, dia juga akan cari dalam segi pembacaan fizikal. Dan trend sekarang ni doktor, kebanyakan yang kita sekarang ni dia mudah sangat cari apps. Dia mesti nak cari apps. Dia nak edit gambar, dia cari apps. Dia nak buat video, dia cari apps. Dia nak buat TikTok, dia main content, semua dia guna app. Tapi macam mana kalau berkaitan dengan aplikasi astronomi falak ni? Apa boleh tak doktor terangkan sikit apps-apps yang mungkin ada untuk kita mengkaji contoh-contoh apps astronomi falak ni doktor? Silakan. Okey, baik. Memang zaman sekarang ni kita adalah generasi pengguna aplikasi. Pasal tu Malaysia ni kita bukan negara fundamental, kita negara teknologi. Pasal kita ni pengguna, kita bukan pengeluar. Ini satu isu yang anak-anak nanti kena fikir. Apa yang saya sebut ni, kita negara teknologi, negara pengguna. Jadi pasal tu kita tak create sangat banyak app, aplikasi tak create sangat. Jadi untuk tujuan falak ni,
Saya mencadangkan kalaulah tuan-tuan dan puan-puan para pengunjung pesta buku Pahang ni nak manfaatkan smartphone anda bagi tujuan mengenal Jasad Samawi, di antara aplikasi percuma yang anda boleh download ialah anda boleh download contohnya kalau pengguna Android. Saya bukan jadi resis kat sini, Android, iPhone, bangsa Android, bangsa iPhone, bangsa apa lagi, Huawei dan semuanya kan. Tapi dia berbeza sikit lah ikut pelantarnya. Kalau Android, saya recommend anda boleh download dan install Sky Safari. Sky Safari ni dia percuma. Kalau untuk iPhone, anda Google sajalah. Keyword dia Star Map ataupun peta bintang. Star Map, mana-mana percuma tu anda boleh download dan install dekat smartphone masing-masing. Apa manfaatnya? Manfaatnya ialah contohnya, satu hari kalau anda travel pada waktu malam. Kita ni dekat Pahang, kita kena beruntung pasal Pahang ni di antara negeri dekat Malaysia yang memiliki langit malam yang paling cantik. Langit gelap paling cantik. Pasal apa? Kita ni banyak kawasan yang masih belum diterokai lagi. Kalau Kuala Lumpur, itu langit yang pencemaran cahayanya dah teruk dah. Jadi bila langit dicemari dengan cahaya, ni spotlight-spotlight bangunan ni, menyebabkan kita tengok atas tak nampak bintang pun. Pasal banyak light distortion. Pahang, kita alhamdulillah banyak lagi langit gelap. Dekat belah Rompin, kalau lalu LPT dekat belah Maran tu, dekat R&R, dekat sentian sebelah Maran tu, itu tempat yang biasa kalau saya travel malam-malam, saya suka berhenti untuk tengok bintang-bintang. Memang langit situ cukup cantik. Jadi, kalau kita tengok langit belah malam, kita tak tahu ini planet ke, ini bintang. Maka guna aplikasi tadi. Kita tala, onkan location, onkan gyroscope, kita tala dekat Jasad Samawi tersebut dan dia akan bagi tahulah apa nama bintang berkenaan. So kita dapat manfaat dekat situ lah. Selain daripada itu, bagi tujuan aplikasi lain, kalau nak tahu waktu semayang, kita tahulah waktu semayang, arah kiblat. Ini semua di antara aplikasi-aplikasi yang common lah yang biasanya kita gunakan sebagai teknologis, sebagai pengguna kepada teknologi. Hopefully generasi muda ni mereka boleh memikirkan untuk create your own app lah. Macam saya pun ada app saya sendiri tapi belum dikomersialkan. Dah menang beberapa award tapi belum dikomersialkan lagi, nak fine tuning, tapi insyaAllah akan ada di pasaran. Jadi hopefully banyak nanti aplikasi yang akan dibangunkan oleh anak-anak muda kita bagi memenuhi permintaan pendidikan falak dan astronomi di negara kita. Baik, itu aplikasi bersifat smartphone ataupun laptop. Sebenarnya ilmu falak ni dia ada cabang-cabangnya yang pelbagai. Tadi saya sebut tadi ilmu falak sifatnya, manfaatnya untuk menjadi panduan kepada arah. Panduan arah. Okey. Ilmu falak juga dia memberikan panduan dari sudut masa. Pasal tu daripada saat awal kejadian alam semesta ni, di saat Allah menciptakan langit dan bumi ni, kan? Allah bagi tahu dalam Quran, langit dan bumi ni Allah cipta dalam masa berapa hari? Dalam masa berapa hari Allah cipta langit dan bumi ni? Dalam masa fi sittati ayyam. Dalam masa berapa hari? Enam hari. Summa stawa alal arsh. Kemudian pada hari ketujuh Allah istiwa di arash. Jadi Allah sebut dalam Quran dengan detail. Ulama tafsir menyatakan kenapa Allah sebut, apa perlunya Allah sebut Allah cipta langit dan bumi ni dalam masa enam hari. Apa hikmahnya? Ulama menyatakan hikmahnya ialah supaya Allah nak bagi tahu Allah cipta langit dan bumi ni begitu teliti. Ada dua benda yang Allah beri kepada manusia, yang dua benda ni Allah tak tertakluk padanya. Yang pertamanya ruang, space, tempat. Allah tertakluk tak pada tempat, Allah tidak tertakluk pada tempat. Dan yang keduanya Allah juga mencipta apa kepada kita? Masa. Allah mencipta masa, zaman wal makan, time and space. Jadi dua benda ni Allah cipta kepada kita supaya kita ni ada platform untuk kita ni hidup. Dan daripada dua benda inilah yang digunakan oleh ilmu falak dan ilmu astronomi untuk kita mengukur dan menghitung dan menentukan nilai-nilai dia. Maka kita, orang yang belajar falak, orang yang belajar astronomi, sebenarnya dia belajar untuk mengukur dan memberikan nilai kepada dua benda tadi. Apa dua benda tadi? Ruang dan masa. Pasal itu salah satu daripada pecahan daripada ilmu falak ni adalah ilmu pemasaan. Ilmu pemasaan dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai timekeeping. Timekeeping. Ini ilmu pemasaan ni penting. Ni sekarang ni orang timekeeping mudah pasal kita ada apa? Kita ada jam. Tapi orang zaman dulu ada jam tak? Tak ada, tapi masa tu perlu diuruskan. Maka sebenarnya salah satu daripada manfaat akhir ilmu falak ni, kita ada ilmu pemasaan ni. Ilmu pemasaan. Pasal tu the history of timekeeping ni dia cukup cantik, cukup menarik untuk dibahaskan.
Zaman Nabi, sebagai contohnya, zaman Nabi, orang nak menentukan waktu semayang. Tadi saudara Saiful tanya dia orang tadi kan, nanti nak semayang subuh esok, ada siapa tak? Apa, dalam kitab fiqh disebut, waktu subuh ni masuk apabila nampak apa? Waktu subuh masuk apabila dengar azan dekat handphone warden? Bukan. Dalam kitab fiqh disebut apa? Kita boleh mula semayang subuh apabila kita nampak dekat langit belah timur satu cahaya. Cahaya tu dipanggil sebagai cahaya apa? Fajar. Fajar sodik ke fajar kazib? Ni bukan Said Sodik ni. Ni fajar. Fajar apa? Sodik ke kazib? Fajar sodik. Iaitu garis yang bersifat garis melintang. Melintang, okey. Jadi nak tanya sini, siapa yang kerja Bilal? Rasa pengunjung-pengunjung sini, haji-haji kat belakang sana, ada yang kerja Bilal kat surau ni. Siapa yang nak tentukan waktu subuh nanti, melihat terlebih dahulu fajar sodik tu? Tak ada siapa. Tak ada siapa. Lalu, pasal apa? Pasal sekarang ni kita dah guna waktu. Ini manfaat ilmu falak. Dipanggil sebagai ilmu miqat. Ilmu miqat. Itu juga dalam ilmu falak ni cabangnya ada ilmu takwim. Ilmu takwim ni ilmu kalender. Kalender pun Allah sebut dalam Quran. Sejak daripada awal kejadian langit bumi, Allah beritahu Allah jadikan langit bumi ni, kemudian Allah menciptakan 12 bulan. Allah mencipta langit dan bumi, Allah menjadikan 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard. Daripada 12 ni, 4 daripadanya bulan haram. Ini Allah sebut dalam Quran. Lalu siapa yang belajar mengenai pergerakan matahari, pergerakan bulan kan? Contohnya kita tengok pada waktu pagi, matahari sifatnya pada waktu pagi dia apa? Dia terbit. Terbit. Kemudian pada waktu petang dia akan terbenam kan? Terbenam. Jadi daripada pergerakan tu, apa yang kita boleh buat? Apakah kesimpulan yang kita boleh buat? Bumi keliling matahari ke matahari keliling bumi? Kita sebagai penduduk bumi kan, kita nampak belah pagi matahari yang terbit. Tengah hari matahari berada dekat zenith atas sana tu, dekat garisan meridian. Lepas tu bila petang dia semakin terbenam. So kalau you all tak belajar sains, you akan buat kesimpulan apa? Matahari yang keliling bumi. Keliling bumi. Itu fakta orang dulu. Fakta orang dulu . Tapi rupa-rupanya bila kita belajar sains, yang dapat kreditnya siapa? Saintis daripada Itali bernama Galileo Galilei. Dia dapat kredit, kononnya dia lah menemui fakta sebenar, iaitu bumi yang keliling matahari dalam sistem solar. Sebenarnya sebelum daripada Galileo Galilei, ada lagi saintis dan ahli falak muslim lain. Contohnya Ibn Tusi, Nasiruddin At-Tusi, ada ramai lagi ulama falak muslim. Dialah yang mula-mula mencadangkan sebenarnya bumi yang keliling matahari. Tapi sebagai pengamal falak, dua-dua teori ni, iaitu teori geosentrik dan teori heliosentrik, teori bumi kat tengah ataupun matahari kat tengah, dua-dua teori ni benar dan kita boleh pakai. Betul dan kita boleh pakai. Ini dipanggil sebagai relativity, kenisbian. Kita kalau kita nak mengira kalender, nak mengira masa, kita kena ambil kira yang matahari duduk keliling bumi ni. Baru akan jadi jam, 24 jam tu kan. Kemudian complete the circle, itu 365.24 24 hari kan, yang menjadikan setiap 4 tahun ada satu tahun lompat. Jadi ini di antara manfaat kita mempelajari ilmu falak, ilmu takwim dipanggil. Lepas tu di sana ada, itu takwim syamsi, takwim berasaskan kepada solar. Di sana ada kalender lain dipanggil kalender qamari. Kalender qamari ni berasaskan kepada bulan. Itulah kalender apa? Kalender orang Islam, kalender hijrah. Itulah juga asas kepada kalender Cina, kalender India. India pun ada kalender mereka juga berasaskan kepada Luna dipanggil, Luna kalender. Luna kalender. Yahudi pun ada. Baru kita tahu ni. Sebenarnya berbeza kalender. Perbezaan, ya betul. Sebenarnya sama saja. Kalender orang Islam ni sama dengan kalender Cina dan kalender tradisional orang India. Cuma yang membezakan apa? Yang membezakan dia punya awal bulan. Awal bulan yang membezakan. Awal bulan. Untuk kalender Cina, dia punya tahun barunya akan sentiasa berlaku sekitar bulan 2 kalender Masihi. Faham tak? Pasal apa? Bulan 2 tu adalah musim, permulaan musim bunga. Dia akan adjust kalender lunar itu, kalender lunar itu, supaya awal tahunnya sentiasa berlaku sekitar bulan 2, awal musim bunga. Dan dia juga akan masuk satu hari bulan, masuk bulan baru, satu hari bulan, apabila berlakunya fenomena dipanggil fenomena ijtima'. Ijtima' ni apabila bulan, bumi, matahari, apabila matahari, bumi dan bulan berada pada satu garis ekliptik yang selari. Satu garis yang selari. Apabila bulan kat tengah lah. Bulan kat tengah. Matahari,
dan bumi mengapit dia satu garis lari. Kalau fenomena itu berlaku, itu satu hari bulan dalam kalender Cina. Tapi dalam kalender Islam, bila masuk satu hari bulan? Apa syarat nak masuk satu hari bulan? Yang ni nak mula puasa, nak mula raya, apa syaratnya? Syaratnya kena apa? Kena nampak. Ada ru'yah, nak kena nampak hilal. Nampak hilal. Jadi nampak hilal ni mungkin kita reserve pada soalan yang yang berikutnya kot. Tapi itulah di antara aplikasi ya. Yang penting dalam ilmu falak ni. Okey doktor. Yang video ni kita nak tengok bini doktor. Ya. Yeah? Okey. Sekejap lagi kita akan ada sedikit tayangan video yang baru saya sampai, boleh penuhkan di bahagian hadapan tu. Jangan nampak kalau ada yang muka keruk-keruk rasa macam nak tanya soalan tu, boleh angkat tangan je, tak ada masalah. Doktor sudi terus menjawab soalan adik-adik. Adik-adik nampak serius ni. Okey kita sembang kopi ni. Okey, kita sembang kopi ni, tapi tak apa. Kita ada soalan lagi, beberapa soalan lagi. Okey, tadi doktor dah bercerita sedikit mengenai ilmu falaknya, kemudian berkaitan dengan tamadunnya. Okey, bagaimana apa tamadun Melayunya menggunakan ilmu falak ini. Kemudian kita tengok dia punya contoh-contoh aplikasi yang boleh kita gunakan ilmu falak ini, kegunaan different berbeza kalendernya macam mana. Semua itu berkaitan dengan kehidupan kita doktor Boleh katakan ilmu falak ni memang mempengaruhi. Kalau kita kaji sebenarnya dia memang betul-betul mempengaruhi kehidupan kita. Antara kita nak ambil tahu atau tidak sahaja. Okey doktor dan seterusnya macam contoh soalan seterusnya. Ramai orang yang ini soalan cepat emas ni doktor. Ke nak tengok video dulu? Tadi kata nak tengok video. Saya ikut doktor. Kita sembang je. Boleh kalau nak tengok video. Mungkin kita tengok video dulu. Bila orang tengah ramai doktor Betul. Bila kita minat dengan falak ni, ada beberapa fenomena astronomi yang saya sanggup spend my own money untuk pergi buat trip ke situ. Contohnya yang paling saya minat dan tim-tim saya minat adalah gerhana matahari penuh. Gerhana matahari penuh. Gerhana matahari penuh ni insya-Allah tahun depan dia akan berlaku. Tapi hanya boleh dilihat, bukan satu dunia boleh lihat, dia hanya boleh dilihat di US saja. Saya pernah tengok dekat Palembang, saya pernah tengok kat US 2017 dan tahun 2027. Ni boleh mula plan lah. 2027 dia akan berlaku dekat mana? Dekat Mekah. Dekat Masjid Haram boleh nampak. Sambil buat umrah boleh tengok gerhana matahari penuh sampailah ke Spain sana. Dia punya line dia sampai Mesir, Tunisia dan selatan Spain. Okey. Jadi boleh buka YouTube tak? YouTube saya. Boleh maksimalkan YouTube saya tu. Okey, nampak ke? Saya nak kenali sikit. Okey. Okey, ini adalah video gerhana matahari penuh yang saya rakam sendiri pakai kamera saya. Okey, boleh play? Boleh. Okey, gerhana matahari penuh Kita ulang balik teori gerhana matahari penuh ni macam mana? Nabi. Okey. Gerhana matahari penuh ni filter off. Dia berlaku apabila bumi, bulan dan matahari berada pada satu garis ekliptik yang selari. Dia setiap bulan akan berlaku. Cuma yang betul-betul dia paralelnya sehingga bulan tutup matahari jarang-jarang berlaku dan berlaku pun pada tempat tertentu saja. Jadi itu saya semasa kurus sikitlah dulu di tahun 2017 kurus lagi. Tapi semua saya computerize anda boleh tengok saya kontrol tu semua pakai komputer. Tengok sekarang ni siang waktu pagi ni terang. Tapi semakin lama bulan semakin nak tutup matahari. Yang belakang tu matahari. Yang depan gelap tu bulan. Bulan semakin tutup. Dan sekarang ni berlakunya fenomena menghampiri fenomena dipanggil diamond ring. Ni diamond ring. Cantik diamond ring ni. Ini totality maximum. Pada waktu itu cuba tengok gambar saya kat atas bergelap. Gelap seolah-olah macam Allah tutup lampu. Seolah macam Allah tutup lampu. Selama 2-3 tahun. Selama 2-3 minit bukan 2-3 tahun. 2-3 minit saja. 2-3 minit saja. Kita pun bergelaplah. Anda boleh dengar background Mak Saleh sebut apa? Oh my god. dia sedia lah. Tapi saya bukan pergi seorang, saya pergi berlima lah. Berlima dengan tim-tim falak saya. Prof Rawi, Dr. Baharudin, Zainal, Syarin, Falak Online, Syarif Falak Online. Itu tim-tim saya lah. Okay, kami bergerak secara berlima. Anda boleh tengok gelap dan pada waktu itu, anda boleh tengok dekat sekitar matahari itu. Itu bukan jasad samawi matahari itu. Itu dipanggil sebagai itu corona. Corona. Kromosfera dan sebagainya. Yang mana para saintis mengkaji kenapa dekat luar, dekat atmosfera matahari itu, kalau diukur, disukat akan cahayanya, dia lagi panas daripada permukaan matahari. Jadi ini semua di antara kajian yang boleh diambil daripada fenomena gerhana matahari penuh. Anda dengar bunyi kamera saya shutter release tu. Itu semua computerized.
computerized. Okey. Teknologi dah canggih sekarang . Jadi pasal apa? Pasal kita nak tengok, biar mata kita tengok sendiri. Dan fenomena ni dia berlaku sekitar lebih kurang 2 minit lebih lah. 2 minit lebih. Apa manfaatnya untuk ilmu falak? Manfaatnya bila benda ni berlaku, untuk orang Cina hari ini jatuh satu hari bulan. Untuk orang Islam jatuh satu hari bulan tak? Belum lagi. Islam menyatakan dia kena biar dulu, biar bulan tu bergerak lagi, bergerak lagi, bergerak lagi, sehingga bulan daripada tak nampak kepada nampak. Kenampakan kali pertama tu, anak bulan yang halus tu, itu baru masuk satu hari bulan. Baru masuk satu hari bulan. Itu dah menjadi kontroversi kenapa raya mengejut tahun lepas. Tapi anda pernah tengok tak anak bulan tahun lepas? Tak pernah kan? Kalau ada kesempatan, kalau mood saya baik, saya nak tunjuk sekejap lagi. Okay, anda tengok sekarang matahari, bulan dah keluar. Bulan dah keluar, saya pun kena standby untuk pasang filter. By the way, matahari jangan tengok dengan mata kasar. Kena pakai filter. Kecuali semasa gerhana matahari penuh saja. Semasa gerhana matahari penuh. Dan anda tengok semakin dah terang . Dah terang balik. Seolah-olah macam Allah buka switch. Buka switch. Jadi orang Islam, kalau siapa yang mengaji hadis, sebenarnya ini waktu yang sebab. Waktu yang menyedihkan. Pasal apa? Semasa zaman Nabi, semasa peristiwa ini berlaku, itulah saat Nabi Muhammad SAW menangisi akan pemergian anaknya, iaitu Ibrahim bin Muhammad, hasil perkahwinan dengan Maryah Al-Qibtiyah. Pada waktu itu ada sebahagian manusia yang dia sebut, ni Ibrahim ni mati dengan sebab gerhana. Mati dengan sebab gerhana kan. Ini sempena-sempena lah ni. Kan orang kita suka sangat, ni mati ni mesti dengan sebab gerhana kan. Pasal tu Nabi Muhammad dia mengajar kepada kita, semasa gerhana matahari ada beberapa perkara yang sunat dilakukan. Contohnya kena semayang, kena banyak menangis. Kan bila kita pergi ni, dalam keadaan kita ada knowledge, kita belajar. Kita belajar, ni tak ada kaitan dengan saya. Ini tak ada kaitan dengan saya. Bolehlah tukar. Itu iklan tu. Iklan saja. Jadi itulah di antara trip falak yang betul-betul memberkas di hati saya. Dan doakan tahun depan saya cadang nak pergi lagi ke, mungkin ke Texas. Texas. Tapi masalahnya malam raya. Malam raya. Dia berlaku malam raya. Kalau saya kuat dan ada sponsor, ada cukup financial support, mungkin insyaAllah saya akan pergilah. InsyaAllah, doakanlah. InsyaAllah kita sama-sama akan doakan. Tapi bila lihat tadi fenomena tu, doktor, dia macam dalam filem Apokalipto tu kan, yang masa exactly dia dekat peak tu kan, dia tiba-tiba tak jadi nak pancung leher tu sebabkan tiba-tiba bergelap. Ini mesti ada berkaitan lah, kita tengok. Saya ingat cerita tu. Betul. Even sebenarnya kita tahu bahawa sifat jasad samawi ini dia sentiasa bergerak. Hari sampai kat bumi, apa-apa saja yang berlaku kat matahari tu, 8 minit berikutnya baru kita dia 700 tahun light year. 700 tahun light year. Makna kata apa yang kita tengok sekarang ni, bintang tu, itu adalah image apa? 700 tahun yang dahulu. Cahaya dia baru travel sampai kita, jauhnya. Dan kecil je bumi ni, jangan belagak sangatlah. Ni kalau ada taiko-taiko, kalau ada apa dekat MRC yang Kuantan, insyaAllah budak-budak baik mereka kan. Kalau rasa diri kita bongkak, besar ego, ingat kita ni duduk kat bumi, bumi Allah kecil je kita ni. Kecil je kita ni. Sejarah juga mencatatkan bahawa ada masa yang matahari pernah stop bergerak. Ada cerita matahari ni pernah berhenti bergerak. Pernah. Ini dirakamkan dalam hadis yang sahih. Semasa peristiwa Nabi Yusha bin Nun. Nabi Yusha bin Nun ni dia pengganti kepada Nabi Musa kan. Nabi Musa ni Allah minta supaya masuk dalam Palestin lawan orang yang gagah perkasa dekat Palestin. Tapi Allah mentakdirkan Nabi Musa ni tak dapat support daripada Bani Israel. Lalu Nabi Musa alone. Tapi dia punya generasi yang berikutnya, bila dah 40 tahun lepas mereka dihukum sesat kat padang pasir tu, 40 tahun berikutnya Nabi Musa diganti oleh Yusha bin Nun. Yusha bin Nun dia berjuang melawan dengan penduduk dekat Ariha, dekat Jericho, dekat Palestin sana. Tapi peperangan itu dia berlanjutan sampai Jumaat petang. Jumaat Maghrib. Okey, ingat tak orang Yahudi ni, hari yang paling suci dalam agama mereka hari apa? Hari apa? Sabat. Sabat ni hari apa? Sabtu. Hari ketujuh. Ahad hari pertama. Ahad, Isnin.
Selasa, hari apa Selasa ni? Selasa ketiga, Rabu, Arbi'a, keempat, Khamis, lima, Jumaat, enam, Sabtu, tujuh. Ha, Sabtu tujuh eh. Kenapa orang Yahudi bercuti pada hari ketujuh? Kenapa orang Yahudi bercuti pada hari ketujuh? Pasal apa? Pasal mereka ni salah guna, salah tafsir dengan dengan ayat Allah dalam kitab Taurat. Sama dengan Al-Quran, Allah bagi tahu Allah mencipta langit dan bumi ni dalam masa enam, enam hari. Hari ketujuh Allah buat apa? Hari ketujuh Allah istiwa di arasy. Istiwa di arasy ni dia boleh jadi kontroversi. Tapi saya nak pemudahkan kefahaman ya. Maksudnya Allah kerja keras 6 hari, kemudian pada hari ketujuh, kalau dibaca terjemahan literal, seolah-olah Allah ni, orang Yahudi faham seperti mana berehat. Jadi pasal tu orang Yahudi pun mereka bekerja pulun 6 hari, hari Sabat mereka tak boleh bekerja. Saya pernah pergi ke Palestin pada hari Sabat. Mereka ni pegang handphone. Ini Yahudi, Yahudi yang beriman, yang Yahudi yang percaya, berpegang kemah pada agama. Pegang handphone tak boleh. Nak switch, nak tutup switch lampu pun tak boleh. Pegang switch lampu tak boleh. Orang perempuan nak masak tak boleh. Nak on kettle air pun tak boleh sepanjang hari Sabat tu. Makanan semua kena serve sebelum Jumaat Maghrib. Okay. Jadi kembali kepada Yusha bin Nun tadi. Yusha bin Nun dia berperang. Sikit lagi nak menang. Sikit lagi nak menang. Sikit lagi nak menang. Tapi dah nak masuk waktu Maghrib. Dan dah masuk waktu Maghrib. Kalau berhenti, mereka kena berhenti pasal itu hari cuti untuk mereka. Mereka tak boleh pegang senjata pada hari Sabat. Lalu Yusha bin Nun berdoa supaya, "Ya Allah, engkau tahan pergerakan matahari ini." Ha, jadi pasal tu matahari dia pernah, dalam sejarah matahari pernah berhenti bergerak semasa zaman Yusha bin Nun. Ha, so ini satu problem statement eh. Ha, Ustaz cerita ni berdasarkan pada hadis sahih, bina pengajian Ustaz. Nanti anak-anak kalau dah sambung degree nanti nak buat kajian, contohnya nak identify tarikh bila berlaku benda ni. It is good opportunity to you. Ha, banyak benda yang kita boleh explore dalam kajian falak ni lah. Minta maaf kita melencong sikit. Tak apa. Memang kita nak kupas boleh-bolehnya yang untuk malam ni doktor. Cumanya kita dah dapat signal lah pula doktor. Aduhai, 5 minit lagi katanya ada ya. Kita nak pergi jauh lagi ya. Kita sembang raya masa mencemburui kita. Cuma kita ada soalan last lah doktor, untuk kita tahu sikit doktor kalau boleh ni. Soalan sangat ramai nak tahu sebenarnya ni. Kita semua masih ingat lagi insiden raya mengejut tahun lepas doktor. Boleh tak doktor komen sikit sebenarnya apa sebenarnya yang berlaku ni? Raya mengejut tahun lepas. Sebenarnya zaman Nabi dia tak ada istilah raya mengejut ni, kerana semua raya adalah mengejut belaka. Langsung tak ada kalender setahun zaman Nabi, tak ada, tak ada. Kalender setahun ni baru saja dibuat pada zaman sekarang ni. Untuk tujuan apa? Untuk tujuan perpustakaan ataupun mana-mana pejabat agensi kerajaan eh. Kita nak buat perancangan setahun kan, nak tahu bila maulid, nak tahu bila Isra Mikraj, supaya boleh ambil cuti setahun tu. Pasal tu ada kalender setahun. Kalau tak kita ikut sunnah je, setiap 29 hari bilang kita cerai 6 bulan. Boleh tak pergi pada next slide yang ada gambar iklan raya? Next, lagi. Okay. Bila kita dah faham bahawa nak menentukan tarikh raya, tarikh puasa ni, kita kena nampak anak bulan. Anak bulan ni, jangan kita ingat anak bulan ni sistem iklan raya. Tengok iklan raya ni, apa persamaan iklan raya ni? Semua menunjukkan yang seolah-olah anak bulan ni satu objek yang mudah untuk dilihat. Besar, kan? Balik malam raya, oh anak bulan dah besar. Lepas tu semua bentuknya sama kan? Bentuknya C. C. Boleh tak anak bulan tu bentuknya C terbalik? Ataupun berbentuk nun, tambah titik. Boleh, sebenarnya boleh. Tapi jom kita tengok. Sebenarnya, inilah yang menyebabkan orang ingat adalah tengok anak bulan ni simple je. Okey, saya nak uji pandangan mata masing-masing. Next slide please. Okey, ini gambar yang saya ambil sendiri, kamera saya, di Pulau Tioman, di antara tempat yang bebas daripada pencemaran cahaya langit. Dekat gambar ni, anak bulan kelihatan. Siapa nampak anak bulan? Siapa anak bulan? Jom uji mata masing-masing. Nampak tak anak bulan? Anak bulan ada, kelihatan. Siapa nampak anak bulan? Baru tahu kan? Next slide please, saya zoom in kan? Sekarang saya dah zoom in. Nampak tak ada cuik sikit anak bulan tu? Nampak ke tak nampak? Nampak macam merah tu. Bukan merah tu. Itu ada masalah pixel tu. Yang kena tipu ya. Belakangan sikit. Nampak kanan tu? Ada cuik sikit je, nampak tak? Okey, saya zoom in lagi. Next slide. Tu nampak tak? Nampak. Inilah contoh anak bulan yang kita nak cari pada setiap 29 hari bulan.
Jadi nak tengok dengan mata kasar bukan je satu kerja yang mudah. Dia memerlukan skill. Pasal anak bulan ni dia akan ikut matahari. Matahari dia bergerak bila terbenam, bulan pun dia tak lama lepas tu dia akan terbenam juga, akan ikut terbenam. Akan ikut terbenam. Jadi apa yang berlaku tahun lepas ialah oleh kerana kita ni perlu untuk buat kalender setahun. Bila buat kalender setahun, dia ada beberapa faktor ataupun formula hisap, formula pengiraan yang membolehkan kita ni predict membuat ramalan. Bila sebut ramalan ni, jangan ingat ramalan yang haram ni. Ini ramalan berdasarkan pada hisap. Dan ramalan ni Allah sebut dalam Quran, hisap. Dia tak ada masalah. Untuk sahun. Okay. Jadi berdasarkan kepada hitungan kita, tahun lepas sepatutnya kita hitung syarat kenapakannya tak dipenuhi. Tak dipenuhi. Cuba next slide please. Next slide. Next slide, saya terpaksa skip. Next slide. Okay, it's okay. Biar lo. Okay, itu sifat bulan ya. Bulan ni okay. Bulan ni dia ada fasa. Ada fasanya. Dia ada fasa dia. Fasa yang paling popular sekali adalah fasa tengah bulan. Bulan purnama. So bulan Ogos ni, bulan Ogos ni dua kali bulan purnama. Awal bulan dan 31 hari bulan ni. Ini bulan purnama. Lepas bulan purnama semakin lama semakin mengecil kan? Semakin kecil. Lepas tu dia jadi separuh. Lepas tu jadi suku. Lepas tu bulan sabit tua. Lepas tu tak nampak. Daripada tak nampak kepada kenampakan pertama tadi. Tu kenampakan pertama itulah jatuh satu hari bulan. Kita nak cari kenampakan pertama tu, hilal tu. Okay, next slide please. Next slide. Jadi pasal tu kita ada letakkan syarat. Semasa pada waktu maghrib kita merasakan, kita mengandaikan bahawa kebiasaannya secara scientific evidence hasil daripada kajian dan data collection selama 30 tahun. Sekiranya pada waktu maghrib bulan berada pada altitude lebih 3 darjah dan elongasi 6.4 darjah, maka kemungkinan besar, kita kata kemungkinan besar akan nampak anak bulan. So kalau nampak anak bulan, esok jatuh satu hari bulan. Kalau syarat ini tak dipenuhi, maka kita akan buat andaian esok kita genapkan kepada 30 hari bulan. Pasal kalender Islam ni sama ada 29 hari ataupun 30 hari. So kita genapkan 30 hari, lusa masuk 1 hari bulan. Next slide please, next slide. Apa yang berlaku tahun lepas 2022? Kalau tengok dia punya syaratnya, tengok jarak lengkung . Jarak lengkung 5 darjah 57 minit. Dia tidak menepati syarat yang ditetapkan, iaitu 6 darjah 24 minit. Dia tak menepati syarat 6 darjah 24 minit. So bila tak menepati syarat, maksudnya apa? Maksudnya kita mengandaikan esok tak raya. Esok tak raya dan esok akan berpuasa lagi 30 hari Ramadan. 30 Ramadan. Kita akan berpuasa selama 30 hari. Tapi perasan tak, dia punya kriterianya, dia berada pada borderline antara 5 darjah 57 minit dengan 6 darjah 24 minit. Dia berada pada borderline. Dekat-dekat dah. Dekat-dekat. Tapi masa mencerap, saya sebagai salah satu daripada pasukan mencerap, kita mencerap ni dekat 29 tapak cerapan rasmi di seluruh dunia. Saya mencerap di Bukit Pelindung. Daripada 29 tapak cerapan rasmi ni, semuanya hujan dan mendung. Awan tebal. Jadi memang mustahil secara adatnya boleh nampak. Pasal matahari pun tak nampak. Bayangkan matahari tak nampak, apatah lagi nak nampak anak bulan. Tetapi Allah mentakdirkan daripada 29 tempat ni, satu tempat Allah menzahirkan anak bulan tu kelihatan. Tempatnya di mana? Di mana? Di Labuan. Dekat Labuan. Apa buktinya? Next slide please. Next slide. Okay, ini bukti. Ini actually matahari . Ini matahari. Kenapa saya tunjuk gambar ni? Ini gambar matahari di Labuan, menunjukkan bahawa pada saat cerapan tu berlaku, matahari boleh dilihat. Ini saja kita buat monokrom sebagai bukti bahawa matahari boleh dilihat. So bulan pun boleh dilihat juga. Next slide please. Dan inilah dia gambar kontroversi yang tak pernah ditunjukkan secara terbuka sangat. Inilah gambar anak bulan raya mengejut tahun lepas. Nampak ke tak nampak? Hebat adik. InsyaAllah jadi ahli falak yang berjaya nanti. Cuba tengok, nampak ke tak nampak anak bulan ni? Anak bulan kelihatan sini. Kalau anda tengok ada 3 set of arrow yang belakangan, mulut belakangan. Itu satu garis. Kemudian terputus. Ini satu garis. Terputus satu garisan. Ada tu, ada. Kata ada je lah. Kan saya sebut lain macam kan. Ada je lah, nampak kan?
Nampak tak nampak? Nampak kan? Nampak kan? Tiga kali terputus. So dalam sains astronomi, ini dipanggil sebagai terminator bulan. Bulan ni dia bukannya flat, dia ada gunung. Ini gunung-gunung bulan yang itu pun termasuk dalam takrif crescent ataupun hilal. Maka oleh kerana hilal ni dah kelihatan dan dia kelihatan dengan mata kasar. Mula-mula memang nampak dengan skrin. Nampak mula-mula memang nampak skrin. Bukan seorang nampak, bukan dua orang nampak, tapi saksinya lebih kurang 30 orang dekat Labuan sana. 30 orang nampak. Mula-mula lihat dengan skrin, lepas tu lihat dengan mata kasar. Lepas tu mereka terpaksa berangkat sumpah lah di hadapan majlis raja-raja. Dan mereka lah manusia paling stres pada raya tahun lepas, pasal dengan sebab mereka kita raya mengejut. Yang tak sempat nak keluar ayam beku lagi, tak sempat nak bakar lemang. Uhara dibuatnya. Jadi anggaplah kita ni kembali pada cara yang sebenarnya, iaitu penentuan awal bulan ni biarlah ikut sunnah yang sebenarnya, iaitu melihat dan nampak anak bulan. Jadi itu pun. Okey, dan sedikitlah saya tutup. Mungkin ada penutup kepada yang youngster untuk anak-anak kita, muda kita, kalau nak menimbulkan ilmu falak ni, mungkin ada sedikit nasihat dan juga dorongan daripada doktor. Sedikit doktor, 2 minit saja. Okey, untuk anak-anak muda kita di peringkat sekolah menengah, saya pun ada anak-anak saya juga yang di sekolah menengah, di sekolah sama. Kalau anda berminat dengan sains astronomi, ada beberapa bidang lah yang unfortunately macam saya sebut, Malaysia ni bukan negara fundamental. Kita negara pengguna lah. Jadi kena berhati-hati lah. Kalau untuk tujuan pekerjaan kena berhati-hati. Tapi kalau anda minat dengan falak, anda minat dengan falak, mungkin sini ada ayah-ayah yang nak anaknya sekolah menengah, ambil aliran agama, nak belajar falak. Satu-satunya universiti dekat Malaysia yang menawarkan degree dalam bidang falak adalah di Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, UM. UM. Yang keduanya, insyaAllah di negeri Pahang, insyaAllah. Tadi saya nampak ada naib TMC, Timbalan Net Chancellor, UNIPSAS, insyaAllah, kalau mereka sempatlah untuk workout, insyaAllah pada bulan 12 nanti mereka akan mula menawarkan kali pertama program Turos Islam dalam kurungan Falak Syar'i. Mereka akan tahu, saya salah seorang daripada penasihat akademik dia, panel akademik dia. InsyaAllah kalau berminat boleh sambung secara official dalam di kedua-dua universiti. Kalau universiti lain, dia hanya sebagai subjek elektif saja. Boleh belajar tapi dia tak jadi pengkhususan. Kalau nak belajar secara santai, Jabatan Mufti Negeri Pahang antara Jabatan Mufti yang aktif. Cikgu-cikgu boleh collaborate dengan Jabatan Mufti untuk buat program dengan kelab-kelab student dan sepamanya. Kita aktif, saya biasa pergi ke sekolah-sekolah. Begitu juga dengan tourism. Tourism ni sepatutnya kita kalau boleh kena collaborate lagi, pasal di Malaysia, di Pahang ni kita banyak spot astro tourism, pasal langit Pahang langit yang cukup cantik untuk tujuan astro tourism. Mak Saleh kalau tengok langit kat Tioman tu, oh dia masya-Allah bintang, dia tak sebut masya-Allah lah, oh my god kata. Okey. Oh my god. Dia tengok bintang tu, kalau Milky Way tu boleh dilihat dengan mata kasar saja. Jadi itu yang harapan kita lah pada anak-anak kalau nak sambung dalam bidang falak dan astronomi ni. Okey, terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Dr. Ahmad Irfan bin Ikhmal Hisham. Berikan tepukan gemuruh kepada doktor di atas sesi perkongsian yang begitu mendalam, begitu penuh mengenai ilmu falak. Sekali lagi terima kasih doktor kerana sudi menerima jemputan daripada Pusat Pahang sempena Pesta Buku Pahang pada tahun 2023 ini. InsyaAllah nanti doktor datang pula ke pustakaan doktor. Okey, baiklah. Seterusnya kita akan ada sedikit lagi, kita akan ada sebutan bertuah selepas ini. Rasanya untuk sampai sini saja. Saya mohon maaf jika ada sebarang salah kata saya dan juga doktor sendiri, dan saya serahkan kembali kepada Puan Fazila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Moderator Encik Saiful Kamaluddin dan juga kepada ahli panel jemputan Dr. Ahmad Irfan bin Ikmal Hisham. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ini dijemput dan dipersilakan yang berbahagia Puan Pengarah Perbadanan Perpustakaan Awam Pahang, Puan Nuzahira binti Muhammad Azmi, untuk naik ke pentas untuk seterusnya menyampaikan cenderamata kepada panel jemputan. Dipersilakan.
Terima kasih. Baiklah, seperti yang kita janjikan, sebelum kita melabuhkan tirai program kita pada malam ini, kita akan adakan cabutan bertuah untuk kali ketiga. Okey, dijemput. Cabutan bertuah kita akan adakan cabutan sebanyak 4 cabutan oleh pengarah Perbadanan Perpustakaan Awam Pahang. Okey, 1, 4 puan. 5 next nanti. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita adakan sesi cabutan bertuah untuk malam ini. Okey, 3, 1 lagi. Okey, baik. Kita dah ada nama cabutan bertuah. Mungkin kita minta puan kita untuk sebut nama, boleh? Okey, pemenang cabutan bertuah yang pertama, Nur Irsalina Kashrin binti Azizul Hakim. Ulang suara, ada Nur Irsalina Kashrin binti Azizul Hakim.